وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sepanjang sejarah terdapat golongan yang menisbahkan diri mereka kepada sunnah dan hadis. Menamakan diri mereka sebagai golongan tajdid dan pro sunnah. Tetapi apabila diamati, mereka adalah golongan yang mempunyai akidah yang rosak dan kefahaman agama yang buruk. Antaranya ialah mereka meremehkan kitab-kitab akidah salaf, apalagi untuk mengajarkannya. Ini hakikatnya adalah kufur sekiranya mereka tetap meremehkannya setelah ditegakkan hujjah. Firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ulama yang su, ulama yang jahat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri, mencabut dirinya daripada ayat-ayat kami itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sehingga dia tergoda, maka jadilah dia termasuk dari kalangan orang-orang yang sesat. Dan sekiranya kami mengkendaki, nescaya kami tinggikan darajatnya dengan ayat-ayat kami itu, tetapi dia bermati-matian cenderung kepada dunia. Dan mengikuti keinginan hawa nafsu yang hina. Maka perumpamaannya adalah seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijelirkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia tetap menjelirkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang merustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Amat-amat sangat buruk perumpamaan orang-orang yang merustakan ayat-ayat kami. Mereka itu adalah menzalimi diri mereka sendiri. Antara kebatilan dan kesesatan golongan yang menisbahkan diri kepada tauhid dan sunnah
serta hadis. Tetapi mereka memakai akidah dan ideologi-ideologi batil, seperti mengatakan akidah tafwid dan tafwid ta'wil sebagai harus. Yang mereka mengatakan isbat sifat, mereka mengatakan isbat sifat-sifat Allah Ta'ala secara hakiki sebagai hulu, yang sebagai akidah pelampau dan golongan yang sesat. Antara lain mereka mengatakan hadis-hadis sahih adalah zanni, yang sanadnya hanya bertaraf sangkaan semata-mata, tidak qat'i, tidak putus, tidak benar 100%, tidak menjadi hujjah di dalam akidah dan fikih, di dalam akidah hanya menjadi hujjah di dalam fikih. Selain itu mereka menentang bid'ah-bid'ah dengan lidah mereka, tetapi tidak dengan perbuatan. Antaranya mereka masih menghadiri kenduri-kenduri arwah dan tahlil-tahlil arwah, perayaan yang batil seperti Maulid dan Asyura dengan alasan meraikan masyarakat dan untuk hidup bermasyarakat konon. Yang lebih buruk daripada itu, mereka menamakan ahli bid'ah sebagai ahlu sunnah, sebagai al-jamaah. Mereka tidak mengkafirkan Jahmiyah yang telah dihukumkan kufar oleh ulama salaf secara ijma', tidak membid'ahkan golongan Mu'tazilah, golongan Rafidah, golongan Quburiyyin, musyrikin. Ini hakikatnya adalah kufur irja', yang membatalkan keislaman dan mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Antara lain ialah mereka memuji tokoh-tokoh syirik dan batil seperti Aristotle, tokoh musyrikin, dan Jalaluddin Ar-Rumi al-musyrikin, golongan tokoh musyrikin, dan Wahdatul Wujud, Jamal Al-Afghani, Agguh, dan lain-lain tokoh bid'ah. Dalam masa yang sama, mereka menghina tokoh-tokoh salafiyin dan ulama salafiyin. Selain itu, mereka juga menolak beberapa hukum hudud, menamakan perkara ijma' sebagai khilaf, seperti meremehkan janggut yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, menghalalkan musik yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan diharamkan oleh ijma', dan menolak hukum rajam. Mereka juga membawa fahaman sesat Murji'ah, yakni fahaman liberalism, menamakan sistem demokrasi sekular jahiliyah dan sesat sebagai Islamik, sistem Islam, politik Islam, mengatakan Allah berada di mana-mana atau tidak bertempat. Juga menolak hadis iftiraq, yakni hadis tentang terpecahnya umat ini kepada 73 kelompok dan aliran. Oleh itu, hendaklah mereka muhasabah diri mereka itu sendiri, memuhasabah diri mereka dan meneliti kembali akidah mereka, membetulkan pemikiran mereka agar kembali kepada pemikiran yang waras dan fitrah yang bersih, tepat sebagaimana Al-Quran dan hadis. Hendaklah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, bertaubat dengan taubat nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.